Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Syuib rancang nikah Wati pertengahan tahun ini. Pelawak Syuib sepatu mendedahkan dia merancang untuk mendirikan rumah tangga bersama wanita pilihan hatinya yaitu Wati Hanifia pada pertengahan tahun ini. Memetik media hiburan, Syuib berkata perkara itu masih dalam perancangan serta akan berkongsikan lebih lanjut pada umum apabila tiba masanya nanti. Saya berniat mendirikan rumah tangga pada pertengahan tahun ini, insya Allah yang terperinci akan dikongsikan nanti, katanya. Menurut Syuib lagi, dia mengakui kasihan terhadap Wati dengan komen yang diterimanya, namun bapak kepada empat cahaya mata itu berkata dia akan membimbing usahawan itu. Saya selalu memberitahu dia supaya jangan ambil pusing atau baca komen, kadang-kadang kesian juga sebab dia bukan selebriti. Setakat ini semuanya baik dan saya ada beritahunya, tidak mengapa jadi perhatian netizen, tetapi saya bimbang awak, katanya. Dalam pada itu, Syuib berkata ibunya Emmy Salmi menerima kehadiran Wati dengan baik termasuk empat anaknya serta Ayas yang rapat dengan kekasihnya itu. Ayas hanya mahu tiga orang wanita sahaja yaitu mama, pembantu, dan Wati. Sekarang pun Wati dan yang menjaga Ayas sebab mama sedang mengerjakan umrah, katanya. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.